Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Tanah, air, dan udara merupakan anugerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang bersifat terbatas mendorong manusia untuk memanfaatkannya secara hati-hati. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari hampir 13.500 pulau yang membentang sepanjang 5.000 km dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Sebanyak 16% terumbu karang dunia atau lebih dari 39.500 km persegi berada di wilayah laut Indonesia. Terumbu karang memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Secara garis besar, terumbu karang memiliki fungsi dan manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Secara ekologi, terumbu karang menjadi tempat hidup berbagai biota laut, sumber keanekaragaman hayati yang tinggi, pelindung pantai dan pesisir, serta mengurangi pemanasan global. 2,5% sampai dengan 3% terumbu karang yang mampu kita lindungi. Sementara kami sudah menetapkan sekitar 17,3 juta hektar kawasan konservasi. Tapi di dalam kawasan konservasi itu tentunya tidak semua terumbu karang. Jadi diperkirakan sekitar 2,5 sampai 3% dari luasan 17,3 juta hektar itu adalah terumbu karang. Jadi masih jauh dari harapan kita. Karena ketergantungan yang tinggi pada terumbu karang, Indonesia memiliki kerentanan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi terhadap kerusakan dan kematian terumbu karang. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, melalui Pusat Penelitian Oseanografi, memaparkan status terumbu karang dan padang lamun sejak tahun 1993 hingga 2015. Dari 93 daerah, dan 1.259 lokasi, kondisi terumbu karang Indonesia secara umum adalah 5% berstatus sangat baik, 27,01% dalam kondisi baik, 37,97% dalam kondisi buruk, dan 30,02% dalam kondisi sangat buruk. Penelitian juga menyebutkan, bila dibagi ke tiga wilayah Indonesia, yakni bagian barat, tengah, dan timur, kondisi terumbu karang paling buruk dan semakin menurun berada di wilayah Indonesia Timur. Kondisi paling baik ada di Indonesia bagian tengah, dengan 5,48% terkategori sangat baik, 29,39% baik, 44,38% buruk, dan 20,75% sangat buruk. Kalau di perairan itu dia open access. Kita agak sulit membatasi, tidak bisa kayak memagari di daratan. Dan ini sangat rentan terhadap setiap aktivitas yang ada di perairan. Sebagai contoh, terumbu karang dia akan hidup di daerah-daerah yang dangkal. Nah, daerah-daerah yang dangkal tentunya banyak nelayan-nelayan kecil, dia mencari ikan di sana. Nah, ini akan menjadi fokus kita bagaimana kita membina masyarakat nelayan untuk bisa dengan sadar menangkap ikan dengan cara-cara ramah lingkungan. Kita membutuhkan orang-orang yang betul-betul mempunyai semangat yang tinggi. Kemudian juga rasa cinta terhadap kehidupan bawah laut. Tidak hanya cukup sekedar kita mengetahui terumbu karang serta isinya seperti apa, tetapi butuh keberanian, butuh keikhlasan, dan bahkan menghadapi ancaman-ancaman yang tidak sependapat dengan upaya-upaya kita di dalam melestarikan terumbu karang.
Sebagai upaya pelestarian terumbu karang, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini memastikan adanya kewajiban pembuatan zona pada suatu wilayah atau daerah yang menata perairan dan pesisir sebelum dimanfaatkan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terus berkomitmen mengelola terumbu karang secara berkelanjutan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Sebanyak lebih dari 17,3 juta hektar kawasan laut saat ini memiliki status dilindungi hingga mencapai target 20 juta hektar di tahun 2020. Selain sebagai negara maritim yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara agraria, di mana kegiatan pertanian telah menunjang sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. Pengolahan lahan pertanian harus berpihak pada konsep yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang dapat terwujud bila lahan dikelola secara tepat guna. Pengelolaan lahan yang salah akan membuat produktivitas menurun, serta merusak ekosistem. Selain itu, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi bisa mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah hingga lahan menjadi kritis. Konservasi dan rehabilitasi harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan lahan kritis. Bagaimana lahan kritis ini bisa berkurang tahun ke tahun? Sudah ada upaya pengurangan sebetulnya di tahun sebelumnya itu dari 30 juta hektar, posisi saat ini kurang lebih 24 juta. Memang tidak cukup hanya dengan nanam saja, mungkin bagaimana kita mengelola kehidupan berlingkungan, kesadaran masyarakat dan hal-hal lain. Tetapi kami tetap harus concern terhadap upaya-upaya penurunan itu. Perlindungan terhadap lahan, baik di darat maupun di laut, telah menjadi perhatian pemerintah serta masyarakat, terutama yang bersinggungan langsung sebagai pengguna lahan. Pemanfaatan lahan secara baik dan benar merupakan tanggung jawab untuk mempertahankan produktivitas lahan serta keberlangsungan dan upaya pelestariannya. Untuk wilayah laut, keberadaan Mitra Bahari memiliki peranan penting untuk mencapai target perlindungan terhadap laut dan pesisir. Seperti yang dilakukan oleh seorang petani rumput laut dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.